mau pulang ya. Gak mau pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Tini Artir. Nah, Tini Artir mau kasih tahu ya kalau orang Hongkong berbagi. Berbagi tiap hari Rabu sama Sabtu berbagi roti ya, roti. Banyakan tapi orang tua guys, orang tua yang ngambil, yang antri-antri itu orang tua. Wah, kasih cake roti, antri, antrinya panjang pagi-pagi guys. Tempat roti tiap hari Sabtu sama Rabu, Rabu sama Sabtu ya. Oh, dapat mie satu bungkus sama roti. Tapi kebanyakan orang tua ini, orang tua. Nah, yang muda nggak ada, kebanyakan orang tua antri. Sudah mau habis orangnya. Tadi pagi antri panjang banget, guys. Ternyata orang Hongkong tuh ada yang berbagi juga ya. Yang berbagi itu orangnya jualan roti juga. Jualan roti. Nah, itu di pojokan itu jualan roti. Setiap hari Rabu sama Sabtu. Jadi orang tua itu udah mengerti ya. Jadi udah antri di sini panjang mulai pagi. Antri. Berbagi roti. Nah, udah mau habis satu kardus sama satu kotak rotinya. Udah pada pulang habis sambil. Tapi orang sini tuh gimana ya? Kayaknya gimana pengertian ya? Antri nggak ada yang gimana rebutan ngantri satu per satu. Tempat ngantrinya itu kadang dikasih kursi, dikasih kantong gitu buat tenger ya, tenger, ditengerin. Nah, udah dapat pada pulang tuh. Nah, udah mau pada pulang. Nah, yang bagi udah mau ke tokonya roti, sudah habis. Nah, ini aku kasih tahu ya tempatnya yang orang berbagi itu toko roti juga ya, toko roti. Udah lama ini kalau berbagi ya. Intinya lah Rabu sama Sabtu berbagi. Nah, ini tempatnya. Nah, sekarang kan Hong Kong mau apa ya, hari raya Cina, jadi rame ya, rame orang belanja mau hari raya Cina ya, hari raya Cina. Jadi semua pada beli-beli, oh, beli apa, beli makanan buat hari raya Cina, sudah mendekati ya. Nah, ini jualan roti. Jualan roti. Nah, ini suasananya. Suasana biasanya hujan ya. Sekarang hari ini nggak hujan, tapi kayak panas. Tapi kalau nggak pakai jaket, dingin pakai jaket, panas. Musimnya lembab, guys. Lembab. Nah, ini tempatnya yang jualan roti. Saya
Nah, sekarang lanjutkan perjalanannya. Mau hari raya jadi rame pasarnya. Pasar belanja, persiapan. Persiapan makanan-makanan hari raya. Biasanya tuh orang jualan apa, kuaci, ya makanan-makanan ringan itu yang bisa lama ditaruh ya, jadi semua pada sekarang beli sedikit-sedikit kan sudah mendekati hari raya. Ini di pasar luar ya, luar, yang di dalam juga ada pasar di dalam. Taiwan itu pasarnya ada tiga tempat, ada yang di luar, ada yang di dalam. Tamannya, taman Taiwan. Kemarin-kemarin itu hujan terus, sekarang lembab ya, jadi ini lantainya jadi basah ya, basah, musimnya lembab. Nah, itu tempat olahraga, di taman tempatnya olahraga. Mbak, masih nyebrang. Nyebrang mau beli telur di atas. Makanan dari raya, mau beli telur. Kalau ini di pasar dalam ya, dalam pasarnya, mau beli telur. Sudah mau turun tadi di atas di telur, sekarang mau turun di daging sapi ya, sapi. Ambil uang dulu.
Barat. Apalagi sekarang apa hari Sabtu ya, banyak orang liburan jadi ramai orang belanja. Kita nyebrang, lampu hijau udah nyebrang. Tempatnya klinik ya, klinik orang Hong Kong, klinik hari Sabtu tutup, kalau hari Sabtu Minggu tutup. Harus pelan-pelan ya, apalagi orang tua, nenek-nenek, karena jalannya tuh licin, basah, masih melembab, basah banget nih. Harus pelan-pelan, apalagi nanti sandalnya atau sepatunya yang licin, harus berhati-hati, licin, melembab semua, basah. Kalau musim lembab tuh harus berhati-hati guys ya, takutnya nanti jatuh kepala orang tua ya. Orang tua itu tulangnya kayak gimana ya, ya orang kecil, jadi gampang lah kalau jatuh itu gampang retak. Libur Mbak Siti, libur. Ini di mall rumah ya, ada yang jualan. Anget, baju anget, baju musim dingin. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen, ditonton sampai habis, jangan skip ya guys ya. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin.
Naik lift ke bawah rumah, sampai rumah. Panas banget ya. Panas sih saja ya kecilnya. Kasih pak rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.